Terus semuanya baik lagi di lims reptil kita masih mau update tentang cana-cana kita nih khususnya ini si mulsak mulut rusak makin parah aja ternyata pakai kita pakaiin kemarin tuh aqua plus tapi ternyata malah tambah parah ya lukanya nah ini sih masih sebelum masih biasa ya menurut gua karena di update kali ini kita bakal ngeliat kehancuran dari mulut si auranti kita mulsak juga luka di badannya makin parah juga kita mau update semuanya sambil kita mau beberes ganti-ganti air dan emang nggak disarankan juga yang ngambil cana-cana PO karena kita nggak tahu gimana nanti datang ya Oke hari ini kita mau kasih makan dulu bersama bocil-bocil Kasih makannya cacing tanah Ini kita tes juga si skinny masih mau makan ya Cuma ini bocil-bocil emang -bocil ngasih cacing itu masih banyak tanahnya jadi kotor deh tuh airnya Ini yellow sentarum yang masih loncat-loncat Masih rakus hari ini kita mau ganti air juga nanti habis makan nih asiatika kita juga makannya oke okay. masih loncat-loncat anak-anak kecil pada suka deh nah di sini stok lele kita masih ada satu kita mau coba kasih tegu kita juga jangan sampai lupa ya ini aja ikan lele hidupnya dari air AC tapi dia sehat banget tuh emang tuh hewan kalau nggak kita mau piara biasanya sehat ya tapi kalau mau dipiara malah hancur lebur nah ini kita mau kasih aja si Bitcoin nah itu dia langsung datang ya ini videonya kita cepetin biar nggak terlalu lama makin gede makin sehat si Bitcoin jadi kalau miara hewan itu kayaknya kalau kita emang miara banget gitu malah hewannya malah nggak nggak bener ya tapi kalau kita agak ngasal malah sehat <laughs> aneh juga ya ini udah masuk semua aman jadi nggak sabar buat datengin lagi mailnya nih buat si cewek satu ini kasihan juga hidupnya sendirian Oke okay, kita mau lanjut Ini dia si molsak Lukanya malah makin parah ya Kita bisa lihat ini Lukanya malah nambah tuh di belakangnya yang kecil Dan luka yang gedenya tambah gede Nah ini mulutnya malah tambah hancur Bisa kita lihat ya Terus juga via youtube itu Beda-beda ya orang Cara miar Nanggulangin si luka Ada yang pakai betadin Ada yang pakai bawang putih ada yang pakai acrylavin melafix aqua plus jadi orang newbie newbie kayak gue tuh jadi kebingungan mau pakai yang mana cuma di sini gue udah pakai aqua plus sama melafix ini yang hijau hijau airnya juga pakai acrylavin ya pokoknya sih obat kuning nah ini malah lukanya itu ini udah beberapa hari malah tambah parah ya malah tambah gede lukanya si mulsa ini kita bisa lihat itu luka di badannya makin bolong terus banyak juga yang nggak update perkembangannya ya cananya di YouTube itu orang-orang jadi dia cuma ngasih saran pakai obat ini cuma nggak diupdate lagi gitu kelanjutannya tuh ikannya sehat apa malah mati gitu cuma di beberapa YouTube juga udah bilangin kalau emang hewannya luka ya udah kita usaha aja dulu terus ya udah tinggal nunggu aja dia sehat apa emang mati dipasrahin aja tapi tetap berusaha dulu ya di awal nah ini gue mau pindahin lagi si mulsaknya ke akuarium biar bisa di-update terus perkembangannya mulutnya tuh ya malah tambah parah mulut bibir bawahnya tuh udah habis sama itu ada tulang-tulang tulang-tulang kepala jadi si mulsak ini udah kayak zombie ya mukanya Cuma aktif Keburukannya itu Palingan dia Gue belum pernah ngeliat dia makan ya Jadi Cuma di, di akuarium ini gua taruh aja satu cacing Nah ini lukanya tuh ya Aduh kesian banget Cuma anehnya tuh dia aktif Badannya tuh gede aktif Cuma ya itu gak mau makan sama Lukanya tuh tambah parah di beberapa hari ini gua coba pake betadine yang diolesin. gue ikutin peternak-peternak uh, gabus ya. Mereka tuh pake betadine. Jadi si ikannya itu dikeluarin, dikasih betadine, dioles-olesin ke lukanya terus dibiarin 5 sampai 7 menit. Dimasukin lagi. Ini juga gua cobain youtubenya uh, YouTube-nya siapa gitu. Pakai bawang putih digeprek, gue masukin aja. Yang penting kita usah aja ya Daun ketapang sabau obat kuning Gitu Airnya baru Terus dikasih ikan gepi Gue ngeliat di video siapa gitu Ikan gepinya itu nanti bakalan Makan-makanin si Jamur kapasnya Lihat ya kok dari samping tuh Serem banget Mukanya Hancur Kayak zombie emang mungkin dinamain zombie aja kali ya biar keren ya udah kita mau namain si ikan ini zombie karena dia hancur tapi masih hidup gitu nah gue nggak tahu nanti akhirnya gimana cuma gue bakalan update terus ya ini perkembangannya si zombie kita lihat dari samping tuh mulutnya hancur banget Mungkin gara-gara mulutnya ancur, dia jadi nggak bisa makan, cuma dia masih ngambil udara ke atas, ya masih bisa. Jadi, ini salah satu pembelajaran aja buat newbie-newbie ikan, kayak gue gini: jangan ngambil ikan poan lah, ngambil ikan yang udah settle aja, udah rekondisi dari penjual-penjual ikan di luar sana, mungkin harganya agak mahal, tapi ya worth it ya, daripada kayak gini. Tiap hari kita ngurusin cuma di sini gue bisa jadi pelajaran aja ya gimana cara ngurusinnya terus berhasil nggak nih bikin ikannya sehat lagi nah anehnya juga kalau pakai aqua plus itu ibaratnya aqua plus kan ibarat uh, Tensoplas ya jadi kayak cuma nutupin doang gue nggak tahu ada obatnya yang lain gak buat nyembuhin nah kalau pakai betadine itu kan obat luar ya dia kalau kena air bisa hilang gitu betadinnya ya tapi ya dicoba aja ya semua udah dicoba nih aku plus gue udah nggak pakaiin lagi sih karena malah makin buruk terus Melafix juga gue ngecobain cobain lagi sekarang lagi coba yang pakai betadin ini udah 1 sampai dua hari pakai betadin cuma pakai betadine yang hari pertama tuh ngasal yang kedua dipakein dioles-olesin usap-usap terus ditunggu di jangan dimasukin air lagi selama 5 sampai 7 menit ternyata ikan gabus tuh kuat juga ya hidup di tanpa air nah cuma pas dimasukin ke air kita lihat lukanya tuh putih jadi nggak ada betadinnya jadi betadinnya kemungkinan besar ya hilang di air gitu ini bagian depannya bisa dilihat mulut bawahnya itu hancur terus di bagian bibirnya itu itu tulang tuh keras jadi itu tulang kemungkinan besar tuh tulang bibirnya nggak tahu deh ya tulang bibirnya kayaknya ya nah itu jadi nggak bisa dihilangin kecuali dipatahin tapi kasihan juga kalau dipatahin Aktif sih aktif ya dia bisa ngambil nafas ke atas, cuma belum mungkin dia bingung cara makannya gimana ya kalau kayak gini masih bingung gitu. Mudah-mudahan bisa sembuh lagi, terus uh, di, masih di terus dicobain konsep pakai si obat kuning, garam dikit, betadine bawang putih baru hari ini ketapang sama si ikan gepi matanya juga sehat aja gitu cara-cara berenangnya sehat semuanya cuma karena lukanya aja tuh jadi nggak bener dorsal atas juga naik terus nurun lagi pas di luka belakangnya jadi bisa dibilang dari awal datangnya si zombie ini ke rumah udah luka terus gue progres, gue usahain progres, sembuhin lukanya malah tambah parah. Jadi kemungkinan besar ya tinggal nunggu aja. Ya mudah-mudahan jangan sampai mati ya. Cuma kalau sehat juga mungkin agak serem nanti mukanya. Nah itu cara dia ngambil nafas tuh ke atas, turun lagi, masih fine-fine aja sih menurut gue. Ya. Napasnya itu kalau ke atas kayak nguarin gelembung dulu Terus tuh lihat ya Tet. Nah tuh Balik lagi Kayak gitu-gitu ya Jadi kayak Cuma tuh bisa lihat di siripnya aja Masih jalan aja gitu Masih sehat Sempet juga gue lihat tuh di lukanya tuh kayak ada Jamur kapasnya ya Cuma pas gue gosok-gosok gak ada Ya lagi belajar ya jamur kapas tuh kayak gimana Nah itu yang, yang bagian mulutnya tuh ada kayak Keras-keras itu, tulang itu harus diapain ya? Buat yang tahu, master-master di channel tolong dibantuin ya. Info-info uh, cara buat nyembuhin luka kayak gini ini karena udah parah banget sih. Kalau kata gue sih ya kasihan, karena di YouTube, di banyak YouTube belum ada yang separah ini. Mungkin juga mereka nggak mau ngasih tahu atau ngepost ikan-ikan yang kayak gini ya tapi gue puas aja biar buat pelajaran bersama nah itu apakah dengan luka kayak gitu tuh air bisa masuk terus ke mulutnya tuh gimana ya sistem ikan tuh gimana nggak tahu ya ya bisa dilihat agak menyeramkan juga lukanya jadi nganga gitu ya Tenang, nanti kita bakalan update terus. Apakah si zombie bakalan selamat atau malah bakalan mati? Jadi, nanti kita update terus perkembangannya. Semoga sih bisa selamat ya. Walaupun nanti kalau selamat, bisa balik lagi nggak tuh mulutnya. Kita nggak tahu, atau lukanya yang paling parah sih mulutnya ya, karena nanti jadi susah makan atau sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Terus yang punya info-info buat nyembuhinnya secepat mungkin Coba tolong di komen ya bantuannya Jadi ini ikan dari awal datang sampai hari ini itu beberapa berapa hari ya Mungkin 4 sampai 5 hari Ini ikan belum pernah gue lihat makan Jadi kasihan juga sih cuma overall dia masih aktif ya lumayan aktif lah ya walaupun ya nyender nyender aja begini kayak gitu nah ini ikan ikan kecil kita ikan ikan anak gua nih ada yellow santarum sehat santuy makannya banyak banyak banget malah jadi kalau nggak diberhentiin dia bakalan makan terus perutnya tuh sampai gede banget Eep. Sempet juga ngelihat kemarin di konten-konten ya buat pemula itu bagusnya Miara Maru ya karena Maru, Maru itu makannya banyak gampang gitu di piaranya ya ini lumayan lumayan gampang ya ganti air cuma kasih makan gitu nggak tahu deh kalau dia udah nanti gede gimana sistemnya cuma overall si Yellow Maru Sentarum ini sehat. Ini udah ukuran berapa ya? Kita miara dari kecil banget, tapi sekarang udah mulai gede karena makannya banyak. Sama airnya tuh cepat kotor ya. Karena dia habis makan pup, makan pup gitu aja hidupnya. Kita mau lanjut. Nah, ini ada red maru. Cuma gue lupa ini red maru apa. Ini pemalu gara-gara sempet digabungin sama yellow terus dihajar. Ekornya tuh sampai hancur. Tapi sekarang dipisah terus dikasih cacing mulu, ekornya jadi uh, tumbuh lagi. Cuma jadi beda warna ya ekornya. Ini red kita. Entah bariton, entah sentarum. Nah, ini dia uh, makannya lumayan tapi nggak seraku si yellow karena jadi dia padahal datangnya sama ya gedenya tuh sama sekarang udah kebalap nih deh gedenya karena dia makannya rada males palingan satu sampai satu cacing lah sehari kalau si yellow bisa sampai satu sampai empat ini dia red kita lanjut di bawah ada asiatika ini juga yang dihajar sama satunya lagi asetika lagi ini WS apa ya RS atau WS tapi ekornya juga udah numbuh lagi berkat cacing udah sempurna lagi cuma warnanya jadi aneh ada item-itemnya tuh di belakangnya itu nah si itu hancur kemarin gara-gara digabung Mau udah fine lagi makannya juga rakus Nah jadinya si akuariumnya pasti penuh pup mulu. Ini dia, tapi dia makannya nggak serakus yang satunya lagi ya yang hajar dia. Jadi dia ukurannya nggak terlalu gede. Ini dia nih. Si Asiatica gue kurang tahu ya gedenya tuh sampai segede apa. Ini kemungkinan juga female. Nah ini nih yang hajar dia ukurannya udah lebih gede sama makannya rakus banget lihat tuh perutnya sampai gendut banget jadi kalau ada ikan-ikan emas mati nih gue kasih dia aja langsung dimakan nih dia nih ikannya yang suka ngancurin ikan lain Oke deh, jadi kalau gitu kita udahin aja dulu videonya di sini. Nanti kita update-update lagi perkembangan si skinny zombie yang mulutnya rusak sama ikan-ikan kecil kita juga tegu-tegu kita tegu di sini ya. Tolong dibantu kalau punya info-info video-video buat nyembuhin ikan cana boleh komen aja di bawah kasih linknya. Terus nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sehat-sehat semuanya sama hewan-hewan peliharannya juga pada sehat. Sampai ketemu lagi.